Kita kembali lagi dalam reaction episode ke apa? Reaction dalam siri Jangan Menangis Cinta. So, kini dah masuk episode ke-13. Jom kita tonton. Cepatlah kaki ini dikerjakannya. Engkau ada apa? Nak lagi? Itu saya hormat Netok sebagai orang tua. Netok tolong hormat saya juga. Bapak saya pun tak pernah kakikan saya tau. Tipi hadap nama dia. Tahu dia kat mana sekarang ni? Tu dia. Dia ada betul. Apa kau nak? Dapat family bertua macam ni elok lah. Ya, saya tak boleh nak teruskan. Okay, memang memang adegan ni memang bakal apa, memang mainkan jiwa penonton lah. Memang ramai orang marah lah dengan adegan ni. Memang rasa kesian dengan apa Ria. Kita boleh, bila kita duduk dalam apa, posisi Ria, memang kita rasa nak macam nak buat macam-macam dekat keluarga apa, mentua dia tu. Mentua apa, macam-macam lah penonton cakap. Mentua rambut macam mok kering lah. Rasa nak letak julat lah dekat makanan diorang lah. Biar mereka terperak lah. Macam tu lah contohnya perasaan penonton bila tengok adegan ni. Itulah. Apa? Makcik kaki tu, atau ada juga penonton kata kaki, makcik kaki tu gunanya untuk berjalan, untuk buat benda-benda yang baik, bukan untuk sepak-sepak orang. Itulah, makcik ni memang apa, Tok Nek ni memang bikin panas hati je. Apa, episode ni memang bakal mengundang marah penonton. Okay, kena sebab lah Amira Husli ni kalau berlakon tak sangat, dia apa, watak Amira Husli ni tak duduk diam je, tetap pertahankan apa apa dirinya. So mutu lakonan Amira ni okay, baiklah. Okay, boleh, dia boleh nampak orang ni apa, perempuan yang macam rasa nak menahan, rasa macam sedih tu sedih, tapi dia still nak apa, pertahankan dirinya. Dalam masa sama dia hormat orang tua tu. Hormat orang tua. Ini adegan ni juga membuatkan orang rasa meluat dengan golongan orang kaya yang apa, apa itulah macam style. Ni template filem-filem lama lah antara dua dajak lah. Yang menunjukkan kalau kita apa, kalau kaya tapi akhlak tak ada, biadab baik tak apa, tak guna ada ada duit banyak tapi akhlak tiada lah, macam tu lah perumpamaannya. Apapun, kalau korang kena prepare lah untuk adegan ini malam ni. So, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam episode seterusnya. So, sekian.